Ini silky, itu bisa dihit lagi. Ini dikejar sama orang Sri Lanka. Oh. Kristalnya di atas aiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih sama Ismail. Camp Square, lantai basement. Blok C, Benyamin A. Oke, seperti biasa Om, kita mau update untuk koleksi batu permata terbaru ya Om ya. Oke Om. Nah, kali ini koleksinya nih macam-macam. Sepertinya lumayan-lumayan juga. Ya, lumayan-lumayan. Cakep-cakep. Iya. Ya, sesuai kualitas ya Om. Ya. Oke, kita langsung lihat batunya Om. Siap Om. Oke. Kita ke batu permata yang pertama. Waduh, ini size-nya cakep nih Om ya. Cakep, gede, bagus. Cakep. Gede, body glossy. Glossy, cakep. Nah, warnanya juga bingung nih, cakep. Yeah. Oke, mungkin batunya dulu Om. Itu ruby. Oke. No hit, Madagaskar. Madagaskar, yeah, tanpa okay. Treatment. Yeah, oke. Glossy warnanya. Jadi ini ruby Madagaskar dengan warna, ya warnanya unik ya Om ya. Unik. Ada ungu-ungu sedikit. Oh, ring perak mewah, natural. Purplish Red Star Ruby ya Om ya. Warna merah aksen ungu, 21 karat tanpa treatment, Madagaskar. Oke, okay. Harganya nih Om? 15 juta rupiah. Oke, okay. Silakan teman-teman, batu pertama natural Star Ruby Om ya, Madagaskar tanpa treatment 21 karat di harga hanya 15 juta rupiah. Permata selanjutnya, waduh, nah ini nih cakep nih. Bagus. Dan ini ya kalau di pasaran banyak sintetisnya nih Om ya. Banyak. Dan ini yang natural. Naturalnya. Hijaunya rata. Iya. Oke, batunya nih Om. Saporite. Oh, saporite. Ini stempel ya. Iya. Cakep barangnya. Jadi ini saporite garnet dibentuk stempel. Rapih nih. Ikatan ring peraknya cakep. Jarang nih soalnya ini saporite dibikin stempel ya Om ya. Natural saporite. 25 pieces, 2,5 krat totalnya. Warna hijau, no treatment, pastinya Tanzania. Oke, okay. Saporite sampai berapa Om? 12,5 juta rupiah. Oke, okay. Saporite garnet dengan bentuk stempel, ikatan ring perak, total 2,5 krat di harga 12,5 juta ya Om ya. Okay. Permata berikutnya, waduh, ini terlihat warna merah muda dengan badan kristal nih Om ya. Lusternya cakep, ikatan ring perak. Pink sapphire. Iya. No hit, selan. Selon. Oke. Okay. Yeah. Jadi ini batuannya pink sapphire dari Sri Lanka ya Om ya. Oke. Okay. Cakep nih size kantoran. Ring perak simple, mewah. Natural pink sapphire, beratnya 2.05 krat ya Om ya. Warna light pink. Oke, okay. NH no hit, origin Sri Lanka. Oke, okay. 2 kratan sampai berapa Om? 10 juta rupiah. Oke. Okay. Silakan teman-teman, batuan pink sapphire Sri Lanka, 2 kratan di harga hanya 10 juta rupiah. Okay. Ke permata berikutnya. Waduh, dengan warna yang bagus nih. Yeah. Kristal, luster cakep, dan ini cuttingnya persegi panjang lagi nih Om. Yeah. Cakep. Oke. Okay. Batunya nih Om. Itu green sapphire. Oke. Okay. No hit Tanza. No hit lagi. Yeah. Oke. Okay. Jadi ini batuannya sapphire hijau ya Om ya. Tanzania yang tanpa treatment. Oke. Okay. Tapi ini lusternya, kristalnya bagus. Ring perak mewah. Oke. Okay. Natural green sapphire yang ini 2.93 karat warna hijau NH no hit Tanzania. Oke. Okay. Green sapphire sampai berapa Om? 12,5 juta rupiah. Oke. Silakan teman-teman, batuan green sapphire Tanzania no hit di 2,9 karat di harga hanya 12,5 juta ya. 12,5. Oke. Ke permata berikutnya dengan mata tunggal cutting diamond. Oke, batunya nih berlian ya Om ya? Iya, berlian. Oke. Tunggal. Berlian tunggal. Ikatannya apa nih Om? Perak biasa aja. Perak biasa ya. Batunya. Jual batu aja. Oke. Silakan teman-teman, ada cincin pria dengan mata berlian tunggal di cut ring perak simpel aja. Natural diamond, beratnya 1,65 karat. Iya. Oke, di harga berapa Om? Itu jangan 45. 45 juta ya. Oke. Karena tunggal. Tunggal. Besar juga lumayan besar, ya Om ya. Oke, silakan teman-teman yang lagi nyari nih berlian tunggal, cakep nih. Dengan berat 1,6 karat di harga 45 juta rupiah. Yeah. Kita lanjut Om. Nah, ini ketemu lagi. Aduh, ini lusternya udah kelihatan. Cakep. Oke, mungkin penjelasannya nih Om. Itu brown. Oke. Okay. Brown diamond. Ya. Kemarin brown diamond kalau bisa pensi bisa. Oke. Okay. Gitu. Tapi bukan retit. Oke. Okay. Ada satu karat lebih. Emasnya masih muda. Emas muda. Kebetulan belum disurat ya Om ya. Belum disurat. Oke. Okay. Harganya Om? Itu harga di 12,5 aja. 12,5 juta. Yeah, 12. Okay. Ini kebetulan buat wanita ya Om ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Silakan teman-teman, cincin untuk wanita dengan ikatan emas muda, matanya 5 pieces berlian, estimasi 1 karat up ya Om ya. Dengan warna brown atau mungkin fancy ya Om ya. Iya. Yeah.
dengan kualitas yang bagus, di harga hanya 12,5 juta rupiah. Ke permata berikutnya, waduh, ini warna-warna bara nih om ya, mencolok. Itu paparaca. Oke. Nohit Sri Lanka. Oke, real ya om ya paparaca. Real paparaca, bukannya color is ya. Oke, batuannya paparaca safir dengan warna ya seperti bara rokok bagus, ikatan ring perak mewah, ya natural paparaca safir 1.75 karat, warna pinkish orange, Sri Lanka NH Nohit. Oke, untuk harganya nih. Ini harga 10 aja. 10 juta rupiah. Oke, okay. Berapi ya. Iya, silakan teman-teman, batuan paparaca safir dengan berat 1,75 karat, Sri Lanka pastinya tanpa treatment, di harga hanya 10 juta pas ya. Allah. Kita lanjut ke permata. Aduh, ini warnanya unik. Iya. Yeah. Dengan lusternya gemericik ya, Om ya. Itu safir. Oke. Okay. Pinkish orange, bukan paparaca dan bukan pink safir ya. Iya, betul. Pinkish orange aja. Pinkish orange. Ada ungu-ungunya ya. Juga ya, Om. Ada ungunya, ada okay. Purple juga. Dari mana nih, Om? Dari Mozambik. Mozambik yeah. Tanpa treatment. Oke. Okay. Kristal tuh barangnya. Ya, silakan teman-teman, batuan safir dengan warna unik. Tanpa treatment lagi nih. Mozambik, oke. Okay. Ya, natural pinkish orange purple ya, Om ya. Waduh, kita lihat beratnya 2,4 karat, warna pinkish orange purple. Jadi ungu ada orange ke merah mudaan. Mozambik tanpa treatment. Oke, okay. Sampai berapa nih, Om? 10 aja. 10 juta pas. Oke. Okay. Barangnya asik tuh. Rekomend. Ya, silakan teman-teman, batuan safir dengan warna unik nih. Ada pinkish orange purple ya, Om ya. 2,4 karat di harga 10 juta pas. Oke, okay, siap. Kita lanjut, Om, ke permata berikutnya. Waduh, ini ada yang sama kristal warna metalik nih. Yes. Cakep. Itu change color. Oh, safir. Change color safir. Iya, okay. Nohit ya. Ya. Biasanya itu dari Afrika, Madagaskar. Madagaskar. Soalnya change warnanya color. Terlalu terang, terlalu kuat banget warnanya ke change color, larinya Madagaskar. Oke, okay. Silakan teman-teman. Jadi ini batuannya change color safir dari Madagaskar, Madagaskar. Ya, Om ya. Oke, okay. Waduh, ini cakep nih. Iya. Yeah. Silakan teman-teman, ring perak mewah, natural color change safir 4,6 karat, no indication of thermal treatment Madagaskar. Oke, okay. 4,6 karat sampai berapa nih, Om? 22,5 juta rupiah. Oke. Okay. Barang enak rekomend. Ya, silakan teman-teman. Waduh, ini cakep nih. Color change safir 4 keratan di harga hanya 22,5 juta rupiah. Oke. Okay. Ke permata yang waduh, ini warnanya emas banget nih. Cakep, kristal, luster bagus, kerat besar. Oke, okay. Batunya nih, Om? Itu orange safir. Oke, okay, orange safir. Tanza. Tanzania. Oke. Okay. Ada batuan yang, waduh, cakep nih, keratnya besar, lusternya. Aduh, warnanya nih kinclong banget ya, Om ya. Jadi ini orange safir Tanzania. Tanzania. Oke, okay. Ring perak mewah, natural orange safir. Oke, okay. Besar nih, 14,6 karat, orange HA ya, Tanzania. Oke, okay. 14 karat, berapa nih, Om? 22,5 juta juga. Oke. Okay. Silakan teman-teman, batuan orange safir dengan kerat 14 keratan dengan treatment hanya Hita Tanzania masih di 22,5 juta rupiah. Oke, okay, Om. Waduh, nah ini nih sebelum syuting recommended item. Waduh, ini buru-buruan aja. Mumpung lagi ada yang bagus banget nih. Oke, okay. Penjelasannya dulu, Om. Itu bisa ya. Oke. Okay. Ya. Only Sri Lanka. Sri Lanka, yeah. Oke. Okay. Clean-nya bagus ya, Om ya. Yeah. Cakep. Birunya juga. Nah, ini birunya biru-biru ini ya, Om ya. Simtu Royal ya, Om ya. Aduh. Bisa kalau Simtu Royal tuh ini ya apa? Cornflower ya. Betul. Siang, hampir miripnya cornflower ya. Iya, karena ini terang banget nih, nyala ya, Om ya. Natural blue safir 3.12 karat warna biru Simtu Royal Blue. Sri Lanka hit only. Oke, okay. 3 keratan. Sampai berapa, Om? 17,5 juta rupiah. Oke. Okay. Silakan teman-teman, batuan blue safir. Aduh, cakep nih. 3 keratan hit Sri Lanka. Di harga 17,5 juta ya, Om ya. Oke. Okay. Kita lanjut, Om, ke batuan berikutnya dengan warna. Okay. Nah, ini khasnya nih. Pinkish red yang terang nih, Om ya, cakep. Yeah. Keratnya juga lumayan besar. Oke. Okay. Nah, batunya dulu nih, Om. Itu kayak ruby burma. Ruby burma. Oh, no hit ya, Om ya. Oke. Okay. Pilihan untuk batu ruby burma yang tanpa treatment. Tanpa treatment. Oke, okay. Ring peraknya cakep. Natural star ruby 8.8 karat pinkish red. Burma Myanmar NH Nohit. Oke, okay. 8 keratan berapa nih, Om? Nohit 22,5 juta. Oke. Okay. Silakan teman-teman yang lagi nyari nih, lagi ada star ruby Burma tanpa treatment. 8,8 karat pinkish red di harga hanya 22,5 juta rupiah. Yeah. Kita lanjut, Om, ke nah, ini temennya juga nih. Pinkish red-nya yang nyala, cakep. Dan ini kabocon. Cakep nih, silakan nih teman-teman. Dan ini masih ruby Burma ya, Om ya? Yoi.
Oke, iketan ring perak natural star ruby yang ini 6.7 karat. Warna pinkish red sama. Oke, tapi ini treatmentnya hit aja. Burma Myanmar. Iya. Oke, harganya Om 6 karat. 17,5 juta rupiah. Oke. Silakan teman-teman, batuan ruby fenomena star kabocon 6 keratan hit A di harga hanya 17,5 juta rupiah. Kita lanjut Om ke permata yang ini cakep ya Om ya. Body kristal neon, tali tajam neon ya. Itu Alexandria Strawberry Cat Eye. Oke. Biasanya Sri Lanka. Ya, Sri Lanka. Ringnya emas belian. Oke. Talinya tajam. Oke. Rekomon besi enak. Iya. Silakan teman-teman yang lagi nyari nih Cat's Eye Alexandrite Chrysoberyl Salon ya Om ya. Tanpa di center juga enak. Iya benar. Silakan ya. Terang banget ya. Betul. Ring emas berlian natural Alexandrite Cat's Eye Chrysoberyl 2,8 karat. Perpindahannya dari yellowish green to pinkish orange NTD no treatment Salon. Oke. 2,8 karat. Sampai berapa nih Om? Itu 25 aja. 25 juta rupiah. Mas Budan 25 aja. Barang cakep. Oke. Silakan teman-teman Cat's Eye Alexandrite Chrysoberyl dengan berat 2,85 karat tanpa treatment Sri Lanka di harga hanya 25 juta ya Om ya. Ke permata warna hijau. Waduh, hijau yang sangat apa nih Om? Intens. Warna-warna muzo ya. Oke. Vivid green sebenarnya. Vivid green. Tua warnanya daripada yang lain. Benar. Tapi Kolombia pastinya. Kolombia. Oke. Silakan teman-teman yang lagi nyari cincin dengan batu jamrut Kolombia, warna hijau tua ya, vivid ya Om ya. Iketan apa nih Om? Emas berlian. Aduh, ini cakep banget nih. Indoor aja udah. Waduh. Warnanya enak. Ijonya, iya bener. Ijonya enak. Beratnya estimasi 2,5 karat. Oke, di sini warnanya bluish green nih. Hijau ada sedikit biru. Game is from Kolombia. Clarity enhancementnya moderat. Oke, 2,5 karat sampai berapa Om? 45 aja. 45 juta. 45 lebih murah banget itu, Pak. Oke. Silakan teman-teman yang lagi nyari nih jamrut Kolombia dengan warna ya, visualnya vivid green ya, Om ya. 2,5 karat, moderat Kolombia, ring emas berlian. Harga hanya 45 juta, rupiah. Oke. Oke, kita lanjut Om ke batu. Waduh, ini batu sultan ini. Kincelong semua ini soalnya. Aduh, ini silakan nih yang lagi nyari rekomendasi lagi, yang lagi nyari berlian pastinya. Oke, penjelasannya dulu nih Om. Berlian stempel. Oke. Berliannya kurang lebih 4,5 karat lebih. 4 keratan. Masih masih 5 Mas tua. Mas tua juga. Waduh. Silakan teman-teman bisa dilihat. Ini totalnya enggak main-main nih berliannya. 4 keratan api Om ya. Aduh, dengan cincin emas kadar 75. Aduh, cakep deh pokoknya. Cakep. Nah, bisa dilihat natural diamond totalnya ada 79 pieces. Di sini malah 4,61 karat nih Om. 79 natural diamond goldnya 75% nih Om ya. Oke, 4,6 karat sampai berapa nih Om? Itu 75. 75 juta. Aduh. Masih jauh dari mall nih harganya nih. Jauh banget. Ih, jauh banget. Aduh. Silakan teman-teman yang lagi nyari cincin emas berlian. Emasnya tua, total berliannya 4,6 karat. Dan dengan harga hanya 75 juta ya. Oke, okay, silakan ya teman-teman, recommended item. Oke, okay, kita lanjut Om ke permata berikutnya. Unik nah, antik. Ini unik antik katanya Om ya. Dan saya lihat nih ada fenomena star yang unik ya. Itu Alexandria Strawberryl yang star. Oke. Okay. Penampilannya cat eye. Penampilannya cat star. Star ya. Unik antik 10 karat. Sri Lanka, warna-warna ani nih. Oke, iketannya Om. Emas berlian. Emas berlian. Oke, silakan teman-teman. Jadi ini batuannya Alexandrite dengan fenomena star ya. Betul. Starnya malah seperti apa? Tapak jalak ya Om. Tapak jalak nih. Jadi 4 ya, bukan 6 ya. Oke. Nah, bisa lihat teman-teman. Jadi 4 ray alias star 4 dan ini batuannya ya Alexandrite pastinya ada perubahan warna ya Om ya. Diikat dengan ring emas berlian. Ya, natural star Alexandrite Chrysoberyl beratnya 10,59 karat. Warnanya pindah dari greenish brown ke orangey brown. Game is from Sri Lanka no treatment detected natural color. Asterismnya 4 ray ya. Jadi starnya 4. Oke, okay, harganya nih Om 10 karat. 150 aja. 150 juta. 150 aja. Murah banget. Karena unik antik. Unik antik. Betul. Warna honey. Warna honey. Silakan teman-teman star Alexandrite Chrysoberyl 10,5 karat diikat ring emas berlian. Fenomena star 4 ya Om ya. Seperti tapak jalak. Di harga hanya 150. Oke, 150 juta nih Om. Oke, kita lanjut ke permata berikutnya. Waduh, ini kualitas kaca nih. Cakep. Birunya bagus, recommended juga. Itu blue sapphire. Oke. Blue sapphire no hit 9 karat. Iya. Sri Lanka. Ini silky.
itu bisa dihit lagi. Ini dikejar sama orang Sri Lanka. Oke. Okay. Biasanya. Ini barang kristalnya di atas aiktin. Oke. Okay. Yeah. Jadi banyak orang Sri Lanka yang nyari batu-batu nohit buat di treatment lagi. Oke, okay. Dan salah satunya contohnya seperti ini, Om, yeah, ya. Oke. Okay. Silakan teman-teman, jangan heran kalau orang Sri Lanka nyari lagi di Indonesia, Om, ya. Oke. Okay. Karena kalau di hit, waduh, bisa naik warna lagi. Iya. Yeah. Dan ini aja tanpa treatment udah kayak begini, Om, ya. Oh, kristal warnanya enak itu. Ikatan apa nih, Om? Palladium. Palladium, perak palladium. Oke. Okay. Nah, kebetulan nih ada dua. Ada dua, masih. Kita baca dulu. Yang CGL Natural Blue Sapphire 9,12 karat warna biru NH, ya, Nohit Sri Lanka. Untuk yang GRI juga sama, warna biru 9,12 karat sama, no indication of treatment Sri Lanka. Oke. Okay. Harganya nih, Om. Itu 185. 185. Yeah. Oke. Okay. Murah nih, Om. Murah. Oke. Okay. Bener ya, aduh. Lagi. Silakan dicek sendiri. Ini tanpa treatment Blue Sapphire. Aduh, cakep ya, Om, ya. Di 9 keratan, iketan ring perak palladium dan tanpa treatment di harga hanya 185 ya, Om. Ya. Oke, okay, silakan nih teman-teman, 185 juta rupiah. Ke permata yang terakhir. Waduh, ini warnanya warna apa nih, Om? Kalau ini biasanya. Ini warna lotus. Warna lotus. Lotus benar-benar ya, lotus ini. Oke. Okay. Warna lotus ini paparaca warnanya. Dari mana nih, Om? Sri Lanka. Oke. Okay. Okay. Ini real paparaca dengan warna bunga lotus. Waduh, cakep nih pokoknya nih. Ikatannya apa nih, Om? Emas berlian. Emas berlian. Oke. Okay. Dan ini katanya sertifikatnya juga dari GRS. Yeah. Oke, okay, kita lihat dulu nih, Om. Sertifikat mahal. Oke. Okay. Yeah. Natural Orange Pink Sapphire atau Natural Paparaca. Beratnya 4.02 karat. Komennya hanya hit nih, Om, ya. Origin Sri Lanka, oke. Okay. 4 keratan nih, paparaca serti GRS berapa nih, Om? 195 aja nggak sampai 200 aneh. 195? Yeah. Aduh. Dicek aja dulu deh. Iya, silakan teman-teman. Paparaca Sapphire, hit only Sri Lanka, dengan berat 4.02, iketan emas berlian, sertifikat GRS, 195 juta. 195. Oke, okay. Silakan teman-teman. Bisa dicek langsung di tempat lain, oke. Okay. Oke, okay, Om. Kita lanjut ke permata berikutnya. Nah, ketemu nih. Bacan, Om. Bukan. Jamrut. Oke. Okay. Jamrut mana nih, Om? Kolombia. Oke. Okay. Kebetulan lepasan, Om. Lepasan, kabocon. Kabocon gede, ya. Oke. Okay. Aduh, ini bisa salah fokus nih. Dikira bacan lagi. Dikira nih. Bacan. Jadi ini natural emerald beryl. Beryl. Jamrut Kolombia, ya, Om. Ya. Oke, okay, aduh, ini cakep. Mm-mm. Kebetulan lepasan. Lepasan. Mungkin ini ada ring kosong, ada, kita ada. Coba tes dulu, Om, biar kita diliatin nanti jadinya kayak gimana. Nah, tambah seperti bacan, Om. Oke, okay, ini waduh, ini hijaunya cakep. Jadi silakan teman-teman, ini lagi ada jamrut Kolombia lepasan ya, Om, ya. Beratnya 29,9 karat. Oke, okay, warna green ya, hijau CE moderat. Oke, okay. Sampai berapa nih, Om? 75. 75 juta rupiah. Oke, okay. Ya susah soalnya di besar. Oke. Okay. Silakan teman-teman, jamrut Kolombia lepasan 29,9 karat CE moderat di harga hanya 75 juta rupiah. Oke. Okay. Oke, okay, Om, kita lanjut ke batuan terakhir dan kebetulan bentuknya gelang. Gelang. Untuk wanita. Oke, okay. Mungkin jelasin dulu nih, Om. Itu gelang. Ya. Emas 80% emas tua. Oke. Okay. Emas kuning. Berliannya itu 4 karat? Iya, putih-putih berliannya. Putih-putih? Iya. Oke, okay. Aduh, ini silakan teman-teman yang mau kasih untuk pasangannya. Yeah. Ini benar-benar putih, dan ini berlian asli ya, cakep asli, nih. Cakep. Mas asal ya. Jangan dilepas satu-satu di cincin ya. Menang banyak. Oke, okay. Nah ini bahaya nih pedagang nih kalau ini nanti dipretelin lagi nih. Jadi ini totalnya 4 karat ya, Om, ya? 4 karat. Ya, ini benar-benar visualnya putih nih. Iya, cakep. Dengan iketan emasnya 80% kadarnya. Yeah, oke. Okay. Natural diamond 12 pieces total 4 karat. Oke, okay, ya 12 natural diamond setting in gold 80% kadarnya. Yeah, oke, okay. Gelang emas berlian sampai berapa nih, Om? Itu 85 nego halus. 85 juta. Yeah, aduh, silakan teman-teman bisa dicek. Barang aduh, serem, barang serem. Dan ini barang bagus. Oke. Okay. Ikatan emas 80% dengan 12 pieces berlian total 4 karat. Di harga 85 juta. Aja. Nego halus aja nggak ini. Sampai nangis. Yang nangis yang lain. Oke. Silakan karena udah ya udah cakep nih harganya, cakep ya. 85 juta. Oke. Oke, Om, siap. Seperti biasa untuk harga nih, Om.
Nih gue aja sampai nangis. Gelang, kalau gelang jangan sampai nangis. Oke, jadi masih bisa dinego. Bisa nego nih. Dan teman-teman nanti kalau mau nanya, oke, lebih detail bisa ke WA. Bisa ke WA, ke IG, ataupun ke toko, kita ngopi. Betul, langsung lihat langsung barangnya om ya. Iya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Siap, dulu. Om. Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.